sekarang upload Facebook kita foto. Gege. Sepatunya udah nyampe, Ge. Gimik. Buka Facebook, foto sepatu jual di jual beli sepatu bekas Bandung 200 juta no nego. Nego tipis lah, sambil nunggu si Oki katanya mau syuting. Tapi lama. Ge. Oh, ada di situ. Dari tadi saya nungguin. Ada skripnya kelamaan. Maaf. Nih tadi gue nemu sepatu. Sepatunya kayak gini, Ge. Berlapis-lapis. Wah, kayak sepatu kok kayak blok. Nabrak. Ini hati-hati topi kung lao. Oh iya, benar. Sepatu kok kayak tenggo. Apa ini bahan tengahnya, Ki? Ini bahannya krep. Krepes. Krepes adalah jajanan yang digandrungi sejuta umat. Krep sama lapis kulit. Kulit. Sol kulit. Oh, jadi gua tahu gua kebanyakan urutnya. Sol kulit, krepes, sol kulit, krepes, sol kulit. Lalu sol ripple. Bukan sol gerigi. Oh, bukan sol gerigi. Ya, sol ripple. Dari workshop. Udah jelas sih kalau gua mah ketika udah ngedengar si workshop, udahlah ini mah masalah kulit mah udahlah, ngapain? The best lah ya. The best. Udah enggak bisa diraguin lagi. Tapi, Ge, gua datang ke sini minta lu buat nge-repaint sepatu ini. Bisa enggak? Lu kan kemarin habis nge-repaint ini nih, gambar Luffy. Yeah. Masa enggak bisa sih nge-repaint ini? Gini, Ki. Apa? Basically. Apa? Artinya apa lu sih? Gini. Gua tuh suka ngegambar, Ki. Oh, lu suka ngegambar. Bukan suka nge-chef. Loh, beda? Beda. Oh, beda. Tapi lu bisa ngewarnain ini doang? Ngewarnain doang? Itu kenapa? Itu kenapa? Karena lu. Lu bisa gak ngewarnain ini doang? Cuman ngewarnain. Sebenarnya bukannya gua gak mau, Ki. Tapi kayak, apa ya, gua tuh dari kecil tuh gak biasa ngajarin hal-hal yang mudah. Kayak, apa sih gitu, Ki? Bisa dikerjain semua orang, gue nggak bisa gitu biasanya. Oh, iya, tapi iya. Kalau lu maksa dan imbalannya sesuai, ya gue mah... Lu minta apa deh? Lu minta apa? Ibu lu. Why does this keep happening? Stop doing this. Kebetulan udah nggak ada. Emotional damage! The woman was too stunned to speak. Lu jangan gitu dong. Jadah. Mau minta apa? Intinya gue pengen yang pertama ya, udah jelas SPP kuliah yang pertama. Pada SPP kuliah. Selanjutnya pengen dibeliin ya makanan ringan lah buat sambil ngechat. Oh, boleh. Kalau makanan ringan gampang. Ya, kalau sebenarnya awalnya gue gak akan mau sih, Ki. Tapi karena ibu kita saudaran kan, sesama ibu-ibu, jadi ya udahlah. Usahain semaksimal mungkin. Ya, gue pengennya warnanya yang ngejreng ya, yang anti mainstream lah. Tapi yang cocok juga sama ini. Polkadot. Kan. Nah, warna apa ya? Warna biru Persib lah. Biru Persib. Boleh. Peringkat berapa sih? Sekarang Persib ada di peringkat 3, guys. Oh, kemarin udah di si Teja di tengah-tengah lapak. Skip. Oke. Gua langsung mau beli. Warna apa? Warna apa aja lah, tapi gua mintanya extraordinary, walaupun hitam juga enggak apa-apa lah. Ya. Hitamnya tapi hitam yang full black itu yang enggak bisa di center. Oh. Dipake. Yang hitamnya udah dari lahir ya? Betul. Yang hitamnya hitam-hitam nih. Enggak, yang hitamnya saya kayak ya, tapi kayaknya gue tertarik sih karena ngelihat sepatu ini. Gue tertarik bikin si uppernya, ini kan soalnya udah bagus ya, udah anti mainstream banget. Gue bikin si uppernya bakal kelihatan keren. Entah itu beda atau enggak, tapi lu gak usah tanya. Gue jamin ini bakal keren 100%. 1000% Boleh. Lu minta jajan apa tadi? Apa? Pizza limo satu. Boleh. Terus lagi. Terus KFC yang ember, yang di ember gitu loh. Ember Falcon Chat 5 kilo. Wow. Boleh, apalagi? Ya, sama cembaket lah terakhir udah itu aja. Cembaket. Ya udah gue beli dulu. Ya udah boleh. Gue tinggal ya. Gue bakal repaint sepatu ini. Jadi teman-teman semua dan guys-guys semua, pokoknya teman-teman kita selaku content creator yang lagi menuju kesuksesan. Nah, kali ini gue bakal repaint sepatu ini. Jadi lebih elegan, jadi lebih keren. Intinya gue bakal bikin si Oki takjub lah. Tapi jujurly, basically, and in my gue mager. Karena gue udah janjiin hasil yang bagus. Gue cuma tahu satu tempat yang bisa ngejamin kualitas. Gue bakal nge-repaint sepatu ini ke workshop. Biar ya tau lah, biar Oki terkesima. Kamu hebat banget. Padahal saya repaint. Worth it lah. Nge-repaint di workshop cuma 170.000 gitu. Terus ditukar sama pizza limo, sama ibu, kan bisa juga. Intinya gue bakal repaint sepatu ini ke workshop. Tanpa basa-basi lagi, kita menuju ke hasilnya. Let's go. Eits,
sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Gua harus beli jajan buat si G dulu. Pakai motor, Rob? Enggak lah. Kita naik motor. Mana ya? Kiranya jajan apa ya minumnya? Menurut lu beli apa minumnya? Beli yang biasa aja lah. Biasa? Air putih. Kasih Nutrisari cocok gak ya? Wah, kasih ini, Pinto. Apa? Pinto, boleh. Wah. Ntar gue cari. Ya, tutup. Tutup? Di sini. Pokoknya jangan sampai ada yang ngaduin ini ke Oki dan jangan sampai gue bisa ketahuan sama Oki karena gue pengen hasil yang maksimal tanpa harus gue kerjain. Benar gak? Hidup kadang harus gitu kan? Gitu bukan? Bukan. Halo Kak, selamat datang. Oke. Kak, aku pengen dipeng dong. Oh, yang boleh. Paling keren sedunia dan akhirat. Kita bisa banget dong. Sob, udah kasih dunia akhirat. Iya dah. Okay. Saya terima ya. Oke. Okay. Kalau udah kabarin ya. Siap. Oke. Okay. Makasih ya, Kak. Oke. Okay. Tungguin ya nanti udah kita sikat. Iya, hasilnya. Ya nggak usah capek-capek tapi hasilnya anjas kelas dan gue yakin sih ketika Oki ngeliatin dia bakal amazed kayak wah aku bisa kok kamu berbakat loh udah selesai ge cepet banget gila lu berbakat sekali ge nah itu kalimat yang saya tunggu sekarang duduk aja sekali. Duduk aja kita duduk. Sampai dulu ya duduk gimana ya duduk sini siap nah ini gue baru beli jajan. Perasaan saya mintanya pizza limo. Ya, sorry bro, saya belum gajian. Oh, ya. Maaf ya. Enggak sih, enggak ada maaf sih sebenarnya. Tapi nanti tetap gua tagih ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi di akhirat aja. Ya, apa ganti pakai amal kebaikan aja boleh. Tapi lu bisa kenapa bisa cepet banget, Ki? Karena ini apa ya? Repent tuh nama tengah gua, Ki. Nama tengah lu repent. Ya, oh. Nama tengah gua tuh repent dan ini tuh kayak difficulty-nya ya kalau gua lihat. Hard, medium, easy, clerks. Jadi ada di clerks di bawahnya. Ya. Di atas, oh iya, iya. Lebih mudah dari easy ternyata. Iya, lebih mudah dari easy. Oh. Ini udah emang udahlah maksudnya ketika request tadi ini kebayang. Tapi kan gue mintanya extraordinary, Ge. Ini udah kurang extraordinary gimana? Ya kalaupun basisnya itu sebenarnya enggak apa-apa ya. Karena yang pertama kan si clerks atau clerks sepatu kulit itu punya takdir lah. Takdir punya yang takdir. Emang harus warnanya tuh kegelap-gelapan gitu, Ki. Oh, nah, kalau terang-terangan kan itu jadi jati diri lu. Woo! Nah, tapi dia lu kan mintanya extraordinary dengan mindset konsep colorful kan. Tapi di sini gua coba ganti konsepnya dengan konsep yang bikin lu bakal keren juga ketika pakai sepatu ini. Coba gua lihat dulu. Nah. Ini apa, Ge? Macan tutul? Bukan. Apa? Cacar air. Loh. Kok cacar air? Lagi repent cacar air tuh bisa lihat. Oh, bukan cacar monyet? Bukan. Loh. Terus ini kenapa di belakangnya ada tulisan wild spirit? Emang kan artinya gua, apa? Gua ini kan sesuai apa ya kebutuhan dan aura customer aja, Ki. Lu yang emang jiwanya liar kan maksudnya apa-apa semua bebas. Iya, jadi ya udahlah gua masukin wild spirit. Iya, kan iya, orangnya iya. Bersemangat sekali kan? Iya, bersemangat. Iya, jadi konsep sepatu ini yang pertama si uppernya
Kalau lu sadar ya, si warnanya ini nggak sewarna, nggak hitam aja, tapi di sini lebih ada ke arah patina-patinanya ke abu-abuan ya, degradasi ke arah patina. Iya. Dan di warna terang, karena warnanya terang, kita coba kontrasin pakai motif ini cacar. Cacar. Nggak, aslinya motif macan tutul ya, jadi pakai motif macan tutul yang hitam. Ada pokoknya motif macan tutul black and white. Ya, nah, sebelum ditemukan warna di dunia. Ya. Macan tutul off white lah. Ya, off white lah. Nah, kok off white? Nah, di belakangnya ditulisin wild spirit sesuai dengan kehidupan Loki yang emang hidupnya dari awal, dari kecil udah di hutan. Sangat wild. Pokoknya jatuh dari pesawat waktu itu dari lahir, terus jatuh ke hutan, diurus sama monyet gitu, jadi Tarzan gitu. Iya, nggak apa-apa, Ge. Lanjutin aja. Lanjutin aja. Terus juga sih, soalnya kita bikin unik ya dari konsep sepatu sebelumnya. Eh, enggak deh. Kita kan repaint aja, itu udah di konten sebelumnya, Ki. Oh iya, ya, udah skip. Ya, intinya itu ya. Ini kenapa lu bisa cepat banget repaintnya? Gimana? Aduh, gua nggak bisa ngejelasin rahasia pabrik itu. Rahasia banget. Ah, bilang aja lu di sini workshop kan. Oh, emang? Oh, tadi saya ada telepon. Oh, ada. Oh, iya, Bro. Ini katanya ada yang namanya G ke Shoe Workshop. Ya. Ketahuan. Ternyata lu repaint di Shoe Workshop. Ya, tapi karena keren banget, Bro. Sebenarnya gua nyoba nipu aja sebenarnya enggak apa ya? Gua udah yakin enggak akan ketipu. Maksudnya lu enggak akan ketipu sih karena yang repaint sekeren ini mana lagi kalau bisa selain Shoe Workshop. Wow! Naik gaji. Naik. Yo. Repaint di Shoe Workshop keren banget ya ternyata ya. Bisa patina dan motifnya macan tutul kayak gini. Ya, itu sesuai request aja sih. Kalau motifnya motif ini kecelakaan bisa enggak? Motif bekas luka, bekas luka. Oh, bisa-bisa aja. Bisa. Yang enggak bisa cuma motif pembunuhan aja. Woo! Kalau motif ini apa? Lupa bayar pajak. Skip. Motif pembunuhan aja sidangnya lama. Wow. Ya, intinya kayak gitulah. Jadi high quality repaint di Shoe Workshop. Terus juga ketika misalkan tadi Oki bilang kan pengen warna apa aja, terus kayak gimana sebenarnya kita di Shoe Workshop bisa semua warna. Bisa semua warna. Kenapa kita bisa semua warna? Bukan karena kita punya warna yang banyak, tapi kita cuma pakai 3 warna aja. Dan kita merah, kuning, biru. Tapi kenapa dari merah, kuning, biru itu bisa jadi warna yang banyak banget sesuai request? Karena kita ngerti. Oh, ngerti teknik pencampuran warna. Iya, bukan cuma ngerti sih, lebih ke passion dan juga bakat dari talent-talent Shoe Workshop. Iya. Sesuai dengan tagline Shoe Workshop ya. Apa? More than repair. Nah, itu dia. Jadi emang kenapa dari 3 warna bisa sampai jutaan warna? Karena kita punya passion dan juga punya ilmunya lah. Betul gitu, gitu. Jadi tidak cuma sekedar nge-repaint kayak gimana. Enggak repaint yang standar-standar, multicolor bisa. Terus yang warna-warna aneh bisa. Gue punya bajangan, Ki. Wah, bajangannya apa, Bro? Jadi gini, kalau lu repaint di tempat lain atau reparasi aja di tempat lain, mungkin bisa bagus. Bisa bagus. Tapi mungkin juga bisa jelek. Oh, betul sekali. Ya, tapi di Shoe Workshop kita jamin hasil repaint atau reparasinya udah pasti bagus. Keren gak? Statement. Kirim itu, Ki. Ya, naik gaji, Bro. Jelas. Jadi buat kalian yang tertarik buat repaint sepatunya di Shoe Workshop, bisa langsung aja. Gimana caranya, Ki? Caranya langsung aja cek deskripsi kita. Klik link di deskripsi. Dan lo langsung terhubung dengan tim customer service kita. Ya, dan konsultasikan gimana solusi buat sepatu terbaikmu. Dengan karena sepatu terbaik berhak mendapatkan treatment terbaik. Treatment terbaik. Quotes lagi. Betul. Mantap banget. Nanti tulis di sini ya, quotes-nya. Intinya kayak gitu. Dan buat kalian yang penasaran, Bang, bisa eksperimen apa lagi? Ganti sole atau ganti upper? Ya, bebas. Langsung tulis aja di kolom komentar. Ya, bisa tulis aja di kolom komentar. Asal jangan ganti domisili karena itu ribet ke Dukcapil. Bisa kayak gitu, bisa tulis aja pendapat kalian atau kalian mau request kita bikin konten apa, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa di like. Di komen juga sih. Oh, iya. Biar banyak, biar nanti konten ini banyak yang nonton. Ya, sama di share lah ya. Ya, biar banyak yang tahu. Ya, sama biar keluarga kalian banyak yang tahu. Ya. Gua Rangga pamit undur diri. Gua Oki pamit undur diri. See you di next konten. Bye-bye.